Setelah sukses dengan 3 dokuseri sebelumnya, kini BTS hadir lagi di layar lebar dengan dokuseri terbarunya buat ARMY semua. Burn the Stage, BTS World Tour Love Yourself in Seoul, Bring the Soul, dan ini dia Break the Silence. Nah, biar nggak ketinggalan infonya, masuk ke kelas asik dulu yuk. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Di tahun 2018, Big Hit menayangkan Burn the Stage the Movie yang menceritakan tentang seluruh kegiatan BTS di belakang panggung selama Wings Tour. Kemudian di awal tahun 2019, Big Hit memutuskan untuk memutarkan konser Love Yourself in Seoul di bioskop. Masih di tahun yang sama, ada Bring the Soul the Movie yang merupakan video dokumenter selama Love Yourself Tour. Nah, di tahun 2020 ini, BTS kembali lagi dengan dokumenter dari Speak Yourself Tour yang diberi judul Break the Silence the Movie. Break the Silence the Movie sendiri udah resmi diumumkan oleh akun Twitter official BTS dan resmi juga nih udah diumumkan Book My Show ID akan tayang di bioskop Indonesia. Yeay! 소개요? 이름은 김석진입니다. 정우석입니다. 민욱입니다. 전정국 박지민입니다. 김태형입니다. 김남준입니다. Di Break the Silence the Movie ini akan diceritakan perjalanan BTS keliling dunia selama Speak Yourself Tour. Yang bikin Break the Silence the Movie makin wajib ditonton karena pada saat Speak Yourself Tour, BTS berhasil menjadi grup asal Korea pertama yang manggung di Wembley Stadium. Jadi cerita di baliknya pasti keren banget buat ditonton. Dijelasin juga kalau dokumenter ini nantinya bakal menceritakan sisi lain dari ketujuh member BTS waktu di belakang panggung. Bahkan disebutkan bahwa BTS akan secara candid menceritakan cerita yang sebelumnya belum pernah diutarakan. Duh, makin gak sabar dong ya jadinya. Break the Silence sendiri sebenarnya udah dirilis dalam bentuk series beberapa episode di aplikasi Weverse secara eksklusif, yang diumumkan lewat akun YouTube Bangtan TV. Tapi, kalau bisa nonton langsung Break the Silence the Movie di layar bioskop, rasanya bakal lebih afdol ya, serasa nonton konsernya beneran. Dan yang paling penting, ARMY bomnya jangan sampai ketinggalan. In our movie, you will get to see the members of the stage during the Speak Yourself tour. You will get to see the real persona of BTS. I hope this will bring us and ARMY closer. Wow. I hope you will all have an awesome time watching us tour and perform around the world. Woo! There will also be a special clip. You can only see it at the theater. Yeah! Jangan lupa untuk subscribe YouTube Cinema 21 dan follow juga Instagram @cinema.21 supaya kalian gak ketinggalan info yang paling update. Jadi gimana nih ARMY dong? ARMY bomnya udah siap belum? Udah ditungguin tuh sama Jungkook? Ya, yeah, Break the Silence, the movie is all about our personal stories and ticket and BTS in cinemas.com. BTS in cinemas.com. These are going to be different, but we'll be waiting for you from September 10th. Mm-hmm. See you at the movies! Bye! Watch! Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya! Sampai jumpa di video selanjutnya!